teman-teman para pengguna Yamaha X-Ride. Sekarang gue masih di Jakarta nih. Gue mau bagi-bagi voucher buat para pengguna Yamaha X-Ride. Nah yuk kita cari aja yuk para pengguna Yamaha X-Ride-nya. Nah kebetulan di belakang ada nih, gue stopin dulu satu ya. Nah pak. Siapa? Bentar pak. Boleh minta waktu sebentar pak? Pak, boleh turun dulu pak kesini biar enak ngobrolnya. Ya matiin dulu motornya. Pak Indra tadi ya? Dengan Hendra. Dengan Hendra, Pak Hendra udah berapa lama dipakai Yamaha X-Ride? Ya pakai ini hampir 6 bulan. 6 bulan, ya. Ini kan Yamaha X-Ride yang baru nih pak, saya lihat nih pak ya. Ini kan udah ada answer back system ya. Menurut bapak pengalaman menarik apa sih pak selama udah ada answer back system ini? Menariknya pakai remix system ini, saya waktu parkir. Kalau parkir paling susah, kalau udah penuh ngejajar ya. Ada yang baru ini pakai remote, udah ketahuan motor saya. Ketahuan di mana parkirnya. Parkir di mana letak, ya, udah nggak susah, saya nggak capek-capek nyarinya. Nggak capek-capek, cakep. Dan terakhir nih pak, ini shocknya juga udah baru kan, dia subtank tuh. Iya. Lebih empuk nggak pak? Lebih empuk. Bawa penumpang makin banyak juga beban. Ambles lah ya. Ambles. Nah apa tadi yang tadi bapak share ini, bapak upload ke Instagram bapak, bapak mention ke Yamaha Indonesia dan @bitauto, bapak dapat voucher dari Yamaha X-Ride. Terima kasih pak. Halo bro, dengan bro siapa? Iqbal. Bro Iqbal, bro Iqbal udah berapa lama pakai Yamaha X-Ride? Hampir 5 tahun. Bro Iqbal, pengalaman menarik apa yang lo dapatnya setelah menggunakan Yamaha X-Ride? Oh, pokoknya X-Ride mah nomor 1 dah. Buat di medan-medan, dua medan ini nih, off-road sama on-road. Wow. Buat modifikasi juga oke. Iya nih, gue liat udah stangnya udah diganti. Yoyoy. Apa nanya, buat tinggi enak, buat standar juga enak. Pokoknya bannya juga, wah, buat tingkungan, buat cornering juga oke okay dah pokoknya. Ya. Oke. Okay. Nih, dikasih voucher dari Yamaha X-Ride. Yos, thank you bro ya. Oke. Halo bro, dengan bro siapa kok? Agus. Bro Agus, bro Agus udah berapa lama pakai Yamaha X-Ride? Saya udah pakai udah sekitar 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun lebih. Bro Agus, pengalaman menarik apa selama menggunakan Yamaha X-Ride? Wah enak ini, apa namanya, bensinnya irit banget. Untuk 1 liter tuh bisa buat 50 kilo lah lebih. Irit lah ya? Iya. Dan untuk touring juga nggak bikin pegel juga sih. Bagus, yang tadi itu bisa lu posting. Terus jangan lupa lu mention ke @bitauto dan @yamahaindonesia. Kamu berhak mendapatkan voucher dari Yamaha X-Ride. Selamat ya bro Agus ya. Iya. Dengan bro siapa? Dengan Fresa Acong. Acong, bro Acong. Ya. Bro Acong udah berapa lama pakai Yamaha X-Ride? Pakai X-Ride dari 2013. 2013? Iya, dari pertama kali ya keluar. Oke, bro Acong, pengalaman menarik apa yang lu dapat setelah menggunakan Yamaha X-Ride? Gampang dimodif. Spare partnya gampang banget. Gampang. Dimana-mana ada. Terus, kalau dari segi adventure nih, motor asik banget ya sih? Enak banget. Enak? Gampang diapa-apain pokoknya. Nah, kalau mesin? Mesin lumayan irit. Irit? Ya. Terus lincah juga? Lincah. Oke. Yang tadi itu lu posting dan jangan lupa lu mention ke @yamahaindonesia @yamahaindonesia. Ini dapat voucher dari Yamaha X-Ride. Terima kasih. Terima kasih Pak Acong. Siap. Namanya siapa, Bro? Saya Lando. Lando dari mana? Dari Pancoran, Bang. Dari Pancoran. Lando, udah berapa lama nih pakai Yamaha X-Ride? Sekitar setahun. Setahun lah ya. Lando, pengalaman menarik apa nih yang lu dapatin pas lagi riding Yamaha X-Ride? Kalau ini untuk riding style ya, untuk terutama jarak jauh nyaman, enjoy lah. Nggak pegel. Udah terus jauh bawa kemana nih motornya? Paling jauh sampai Palembang. Gila, Palembang. Iya. Terus ini motor Yamaha X-Ride nih kalau dibuat nongkrong asik nggak sih bro? Asik aja sih, soalnya ya beda lah sama yang biasa kan. Kalau biasa yang mungkin merek lain sama tipe lain ya udah banyak lah, cuman kalau ini komunitasnya beda sendiri lah. Sendiri. Iya. Jadi yang tadi lo omongin itu, lo share, lo posting, dan lo mention ke @yamahaindonesia dan @bitauto. Lo kasih voucher dari Yamaha. Mantap. Thank you banget bro ya. Iya. Oke teman-teman, itu tadi salah satu pengguna Yamaha X-Ride yang beruntung. Gampang banget. Tinggal share pengalaman menarik dia, langsung gue kasih voucher. Mau tahu keseruan yang lainnya? Ikutin terus yuk. Kebetulan ada nih yang lagi main handphone. Bentar, langsung gangguin aja. Halo bro, boleh minta waktu sebentar bro? Perkenalkan bro, gue dari tim My X-Ride My Experience, kerjasama dari Yamaha Indonesia dan gridauto.com nih. Sebelumnya dengan bro siapa nih? Arka. Iya. Bro Arka asal dari mana bro? Dari Rawamangun. Rawamangun. Bro Arka, udah berapa lama pakai Yamaha X-Ride? Udah 2 tahun. 2 tahun. Bro Arka, ini gue liat Yamaha X-Ride-nya baru nih bro Arka ya. Iya. Bro Arka, menurut lo pengalaman menarik apa yang lo dapetin setelah X-Ride ada answer back system? Nyari parkirnya itu lebih gampang karena kita mencet itu sennya nyala, jadi kita tahu posisi motor kita di mana. Cakep bener. Terus yang kedua yang gue tanya ini ya, ini kan X-Ride baru nih, menurut lo udah ada DRL nih, gimana nih motor jadinya nih? Lebih terang, lebih bagus, lebih sporty.
dan cakep deh pokoknya buat di jalan malam. Mantap banget. Lu ini pengalaman lu menarik banget nih. Lu tadi yang lu omongin tadi, lu upload di Instagram lu, jangan lupa mention ke @yamahaindonesia dan @gridauto. Ini Yamaha kasih voucher buat lu. Oke, terima kasih, Bro ya. Bro, siapa namanya, Bro? Siapa, Bro? Dion. Oh, Bro Dion. Bro Dion. Bro Dion udah berapa lama pakai Yamaha X Trail, Bro? Kalau ini motor kedua, udah sekitaran hampir mau 3 tahun sih sebenarnya kalau Yamaha yang pertama. Oke, Bro Dion. Pengalaman menarik apa selama lu menggunakan Yamaha X-Ride? Buat Yamaha X-Ride sendiri sih paling enak banget buat dimodif, mau dimacem-macemin gimana pun looknya paling enak gitu. Lu mau road ride style, trail, ya kan, terus lu mau bikin supermoto, itu paling asik banget gitu. Paling asik lah ya. Paling asik banget buat dimodif. Bro Dion, tadi pengalaman menarik lu bagus banget. Nah sekarang gua minta lu nanti jangan lupa share pengalaman menarik lu, mention ke Yamaha Indonesia Yamaha Indonesia. Dan Auto. Lu berhak mendapatkan voucher dari Yamaha X-Ride. Mantap. Makasih, Bro ya. Oke, siap. Halo, Bro, dengan siapa, Bro? Dengan Ginda. Oh, Bro Ginda. Ya, Bro Ginda. Udah berapa lama nih pakai Yamaha X-Ride? Udah sekitar 3 tahun. 3 tahun. Iya. Oke, Bro Ginda, pengalaman menarik apa yang lu dapatin selama menggunakan Yamaha X-Ride? Selama pakai X-Ride sih enak sih buat riding, kalau apalagi kalau buat pulang kampung gitu. Jarak jauh enak readingnya. Enak ya, Bro? Iya. Ya? Oke. Bro Ginda, pengalaman menarik yang tadi ini lu share ke Instagram lo, jangan lupa siap mention ke @yamahaindonesia okay dan @gridauto. Yeah. Ini dapat voucher dari Yamaha X-Ride. Terima kasih ya, Bro Ginda ya. Iya, sama-sama. Halo, Bro, dengan siapa, Bro, namanya? Dengan saya ini. Bro, saya ini dari mana, Bro? Dari Jakarta Utara, Cilincing. Jakarta Utara, Cilincing. Bro, ini udah berapa lama pakai Yamaha X-Ride? Oh, udah 2 tahun lebih. Hampir 3 tahun sih. Hampir 3 tahun ya. Nah, pengalaman menarik lu apa nih selama menggunakan Yamaha X-Ride? Pengalaman menarik sih banyak ya, dari pokoknya modifnya gampang, udah gitu irit. Kalau di jalan tuh kayak beda gitu. Beda lah ya. Makanya beda. Unik ya, paling beda unik lah banget. Ya. Pokoknya pas pertama masuk gangan tuh, weh udah diliatin orang gitu. Nah, itu terus, pengalaman menarik lu udah keren banget sih. Yang tadi lu sebutin itu, lu posting di Instagram lu mention ke @yamahaindonesia dan @gridauto. Yamaha kasih lu voucher nih. Makasih banyak, Kak. Oke, okay, thank you ya, Bro ya. Oke, thank you Auto Grid sama apa nih? Halo, Bro, namanya siapa, Bro? Ya, gua Agil dari Jagakarsa. Agil dari Jagakarsa. Bro Agil, udah berapa lama nih pakai Yamaha X-Ride? Gua pakai udah sekitar 2-3 tahun. 2-3 tahun. Bro Agil, pengalaman menarik apa yang lu dapatin pas menggunakan Yamaha X-Ride, terutama pas lagi riding nih? Pengalaman gua selama riding pakai X-Ride ini, di jalan maupun di jalan on-road, di off-road, itu stabil semua, dari kaki-kaki semuanya empuk semua. Jadi memang X-Ride ini memang tangguh lah. Oh gitu. Nih kalau gue lihat nih motor udah modifan nih ya. Betul. Kalau dari segi modifikasi gampang gak sih? Wah gampang banget, Bro. Kalau segi modifikasi mah X-Ride mau diapain aja bisa. Mau dijadiin supermoto bisa, jadi motor cross bisa, jadi harian bisa, jadi motor racing juga bisa. Wih, cakep, Bro Agil. Yang tadi lu share itu, lu posting nih di Instagram lu, jangan lupa di-mention ke @yamahaindonesia dan @gridauto. Yamaha kasih lu voucher nih. Oke, okay, terima kasih. Thank you, Bro Agil. Thank you banget nih buat Yamaha. Oke, okay, teman-teman, itu tadi salah satu pengguna Yamaha X-Ride yang beruntung. Gampang banget, tinggal share pengalaman menariknya, langsung gue kasih voucher. Nah, motor keseluruhan yang lainnya, ikutin terus yuk.